Sudah, Bay. Ini adalah timun suri. Namanya timun suri. Iya, Bay. Dan ini baru nyantol. Ini adalah timun. Ini kita langsung dikasih sama Epen Gabung. Apa itu? Kenapa dia setia hidup lagi? Kan udah tadi kita nabu-nabu. Coba kita... Dasar penyanyi enggak ada akhlak. Timbang lo, dancer laknat lu. Bom sekarung. Apakah ini laknat? Dia suka nyengeng-nyengeng di celapah itu. Nani, Pak, awas lemon dendeng. Saya pengen bawa pulang ini. Nanti saya ambil yang satu ini yang paling. Kamu jangan cekrarin dah. Kau itu bukan saya ya. Nanti kau tahu itu kau punya kepala di belang itu. Manggo ke motor njuk. Jadi ya cari ketoknya. Kiri ini Mas. Tolong doang nih. Tinggal di sana. Ngendeng gula, ngendeng apa lah? Apa janun? Dangupic. Kita mau ngendeng gula guys. Ya tapi di sini tidak ada gula. Kita harus beli seperapat. Aneh keluar dari situ dulu. Helmi teh andang. Cenana. Awas tadi. Oh anu. Belang wah atasnya langsung nih. Ini yang ada. Oh iya ini yang bawa ini. Pada zaman bang. Jari meni masalah sawi viral kena aku pelakor. Mohon diklarifikasi. Ya, kita klarifikasi komplit. Klarifikasi. Klari. Oh, klar. Ini kita tidak menyinggung dari salah satu pihak ya, ini saya cerita real dari yang bersangkutan. Oke. Okay. Yang itu yang cowok. Heeh. Sudah namanya. Nah, terus namanya Tut. Iya. Ini saya minta maaf dulu ya yang sebesar-besarnya buat
kalian semua yang udah membuli dan menghina, membuli, menghujat saya. Saya mau sedikit cerita asal usulnya kayak apa, biar ceritanya makin hot. Asal usulnya kayak apa, alur dari intimidasi ceritanya. Beberapa pira bulan yang lalu, arah jalan yang lalu, campur wahnya bahasanya, pukul lampak 6 bulan yang lalu, aneh ha? 6 bulan yang lalu, terus? 6 bulan yang lalu, arah Batur ke Batur ketia girang ke jauh main ele Ujung girang jadi kancan aku. Nah terus Batur ketia mele ele sama ama nih. Nah aku kan berusaha laparan kena ya, bukan karena aku cemburu atau apalah lek sak mama ni. Kan tahu amun secara personil kan itu belak-belakan kan. Amun sekedar gandengan ni mah berjorak-jorak kan itu sudah biasa terjadi. Nah, terus Batur ketia entah kenapa ya anu nu ya ya lempar batu sembunyi tangan. Ya sak mele aku sing pelandes. Nah, papan ketuan. Ah, kamu nu berangan lek sama mama punya lagu. Nen apa aku meleu yang kena aku si Batur kan Alia meleu nen. Acupan gigi juga Alia. Alia sanu sak mele tak berangan nunen fitnah aku le seninen. Sedangkan aku tidak tahu apa-apa. Real. Lillahi taala demi Allah aku ndek tahu apa-apa sebelum ni. 6 bulan yang lalu aku memang tidak tahu apa-apa, aku terfitnah si Batur ke mesa. Terus santuy. Nah, lanjut lanjut lanjut. Terus hiraukan yang di belakang. Hiraukan yang dan di belakang. Aku nu de kenyangke, ternyata aku nu tehianati si Batur mesa hanya sekek mame. Sekek telur. Aku tehianatin. Isi sekek tahu mame. Sampai-sampai viral. 20 tahun aku bebaturan, aku 20 tahun membatur itu kan naruh 20. Nah, dah kau mati. Iya, ada nak saya jelas. 20 tahun membatur anak yang umur 20. Dengan baru juga langsung. Tahun 2020, ini ya sebut. Sebalas, mana purawan. Siapa yang mau beli endas, bisa langsung ke sini ya. Lokasinya di Unggah. Gampang, endas gratis. Yaitu bijinya doang. Nah, lanjut, lanjut, lanjut. Aku ndek keman sangkeun, ndek keman duke. Ya ternyata menul yang mudi aku Batur kene. Tak keanggap saudara sendiri. Nangis aku malamnya pas ketekan singkiri mantan aku cecetan Batur kening tan sak ngadu-ngadu lek senini tan cerita tentang aku menemukan sama mu kiriman aku si sama mu nu kamu temennya si Batur ini tebada. Oh iya aran entah yang mudik tau ingetan lalu boya Batur kecil yang maaf lek aku terus kan seninannya otomatis ya percaya lek Batur kening sampein pelila aku, pelila aku berjulur di Facebook lain 6 bulan yang lalu kan pelila aku lakor ini masih Pira lagu aku terdoa halo kakak undang iya kanci sama mama ngajak balik nanti ampok kena angkam kena aku pelakor ini kakak kena lama kemula pelakor dia kemungkin dia undang kamu ajak balik aku ini kakak mau kejelasan Batur kena ya mele lah ngalai dari sama mama magu aku balak aku ini kena. Sampai tenak semama merari si Batur kan tenak ojok Bali unik ke kanan. Lagu aku balak anu ni ke kanan. Sa Nina sa tekena seni nanti yang nunduk kandang bawa pas tenak berdait. Maro-maro le sosmed tahun bekor. Uli tolati. Ya kembi aran sama tu. Angkan tu ketok. Papa sa berdait ya teduk. Dan wah ngeras. Bani ngeras lemuri dong. Au. Nenek, 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 wah sakit anu tutupan. Ade yang saya tahu. Betul, betul, betul. Biar nah, terus ada kuntin tuh. Ya, ya. Nenek, nenek, nenek ketuan si depade saya tak demen terfitnah kena menu. Timan sandek tentu kan aku sebenarnya dah kata apa? Biar komplain. Nah, dua jari nani. Galak kalau sakit. Pada sakit, pada sakit kan jangan. Saya balik ke galah nanti. Padahal otomatis di dalam hati yang paling dalam ini terpendam rasa dendam yang begitu amat sangat besar. Dua kacamata.
terpendam. Nah dendam nih tak berembentan. Bermin tak siap memaafkan, menuntut ke fitnah nu. Kan dia mungkin semudah itu. Pian anu, pian katembat si akah anu nu. Jarin aku ni mana prinsip. Lalu kita tuduh bait semawan, aku tetuan. Aku tetu bait. Sengak ucapan adalah sebuah doa. Ia berunik kena menu. Dait seke. Ya kembe sak nina tiao, maaf au sak bersangkutan. Lamum ya permasalahan, lito beboya pojok balik. Tau balik kan? Apa cerita tentang Sanine Tio? MBD Community. Jadi ceritakan biar enggak si Dedong yang salah. Oh, mohon maaf nih, tipak keluarga besar Sanine atau Sak Mamu. Maaf aku publikasian. Saya enggak aku ndek mele tebuli mesa. Betul, betul, betul. Awak terus Sak Mamu nih alasan ya kembe sering. Mas dan Mas Kalah neler dan tambahan. Kita pada dia ibu. Nah, kembe apa selingkuh? Sama mama selingkuh. Kita kena si Senina. Selingkuh wa kancan Nina Bembe. Yang penting saya kejel saya ketribu sejelo pesanguk gua ni Sak Nina. Ngeri. Yo ni Sak Nina. Sakit. Nah, pas mbasia ya tendang otak sama mama. Berembin tan tendang, aneh. Yudi, jerapah tak tegas. Sudah nih. Ya tendang, aneh. Jangan apa. Pasang besi ya. Wah, sama mama sendiri bercerita sampai nangis li aku. Sampai kena lila hita ala li aku. Dan mungkin kan aja cerita naib mesa. Nah terus, ya besi ya. Ya saling sumpah. Arak dengan lombok, ngarak menu. Tendang otak sama mama setiap besi ya. Arak? Angka apa? Iya alasan paling hangat sama mama. Nah, kan dua wahana kan. Ben suruh sama mama selingkuh demi kepeng saya ketiu, be saya ketiu, be saya ketiu. Demi kepeng saya ketiu. 50,000. Oh, 50,000 rupiah. Tebeng. Yeah. Nah, demen nane sama mama berdua selingkuhan angka bekuar tutut tahun le sosmed. Kemudian si dia yang berbakar di pisau dia. Ya kembenane bandebu. Pada karajot. Demenane wa berdua selingkuhan semamon. Ya umbar rai mesaan. Paran dirin tahianatin tersakitin mara unin BMB posting anu. Lengan laik kependem munin. Le posting anu lengan laik kependem. Saya diam munin. Saya menderita sama anak saya munin. Embel yang menderita yang den tenapkahi menu. Yang den tenapkahi si semama. Tapi mbak sempet saya lihat postingannya mbak jalan-jalan kan sama. Yo iya kan dia yang welcome. Nah. Tuan rumah yang welcome, siapa yang gak mau masuk? Welcome to my paradise. Ya memang waktu itu saya jalan-jalan sama dia. Sering keluar juga sama dia. Tapi tumben saya posting foto saya yang itu. Karena saya tahu, saya yakin, sangat-sangat yakin. Pasti yang ada atong cerita. Ajak ya. Terus? Lanjut. Nah terus nane, tipak selapuk dengan sak lek YouTube, lek sosmed, lek segala gale. Sak kena aku alia Cece kok ikut di Megantara sih, enggak ngapain pelakor diajak ke Megantara? Orang bosnya minta. Betul. Kalian betul. Bisa apa? Ya tawarin sendiri juga ya. Iya. Mana jadi kemana? Apa ketemu sama YouTube? Iya. Nah, nane tidak ada kesimpulan bayar lek cerita ke sabaran mau. Aku diri ke aku milik semamen. Aku jadi pelakon semamen. Karena apa? Karena suaminya welcome. Dia juga welcome demi uang 50,000 sehari. Nah terus, ya saya sadar, sangat sadar saya salah. Salah ke milik semamen. Saya nggak apa. Tapi sebelumnya udah tahu nggak dia punya istri? Enggak tahu. Elek ya wah, ndek mamerari aku tahu. Mantap, mantap.
Apa ya, Malik? Inilah klarifikasi dari Alia Citi. Ucapkan terima kasih. Terima kasih buat Alia Citi yang telah. Perang. Kata you kok marah-marah. Terus ini ada yang bilang, anu Mbak Ani Dodol. Ani Dodol. Nah ini dia bilang di komentar, kok anu Alia sama Ani gak begitu kelihatan, gak begitu akur. Gimana coba nyatakan sama yang bilang begitu. Saya ya kalau di belakang saya tetap berumahnya dia. Dia juga belum ini kita lari. Saya tetanggaan. Tetanggaan sama dia, tapi tidak terlalu. Dari oh gitu, diam-diam sebenarnya dekat ya. Saya dekat dari 20 tahun yang lalu. Saya dekat dari 3 tahun yang lalu. Oke, padahal sekedik lah, bukan cerijel lah. Cuma tetanggaan ya. Iya. Dekat-dekat dong, jama-jama. Kalau kamu di terong bawah, di terong pedar. Iya. Oh, pedodol. Iya, bunder.